Saudara Bupati, PLT Bupati Kuantan Singingi maksud kami, membuka BIMTEK SPIP guna mendorong penguatan pengawasan intelektual. Nantinya OPD mampu melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan kekayaan negara dan mendorong kebutuhan terhadap peraturan. Bertempat di pendopo rumah dinas Bupati digelar BIMTEK Penguatan dan Pematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP Terpadu di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. BIMTEK ini dibuka langsung oleh PLT Bupati Kuantan Singingi Suwardiman Ambi. Dengan adanya BIMTEK ini untuk mengetahui tingkat kematangan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Karena SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat hingga daerah. Ya, ini kan kegiatan kita ini kan pembekalan intinya ya, memberikan pengetahuannya dengan peraturan terbaru agar sistem pengawasan internal kuat. Kita ingin apa namanya satu rupiah pun uang rakyat yang kita gunakan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Mulai dari tingkat desa, ke kecamatan, sampai kepada OPD kita ini. Jadi kita bersama-sama dengan Pak Kepala BPKP, dengan Pak Kejari bersama-sama memberikan pengetahuan-pengetahuan ya. Apa yang masih kurang, kita perbaiki. Baik materi literaturnya ya, yang terbaru nanti akan diberikan oleh Bapak-Bapak dari BPKP. Beliau-beliau dan pemerintah semua kepala OPD untuk meningkatkan kualitas pengendalian. Artinya kualitas tata kelola, kualitas governernya, tata kelola, sehingga diharapkan ke depan Kuansing tentu semakin baik tata kelolanya sehingga menjadi pemerintah kelola yang baik dan yang bersih gitu. Dan kalau sudah baik, sudah bersih, nanti nggak banyak berurusan lagi dengan Pak samping kanan saya itu Pak Kajari. Kemudian tujuan-tujuan pemerintah daerah, terutama kan secara umum kan menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat sejahtera bisa tercapai. Karena nanti sebesar dengan Pak Bupati, seluruh anggaran, seluruh dana yang dikelola oleh pemerintah daerah itu bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu. Diperlukan komitmen seluruh OPD terkait dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko ini agar mampu melancarkan tata kelola pemerintahan daerah. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.